Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kabar dulu. Mudah-mudahan semua pada sehat ya. Iki aku arep masak opo mbok jenengi. Ada kentang, ada daging sak cuwil. Mau tak santen nih. Jenenge opo mbok? Ora ngerti. Wis pokoke omel asal mateng. Ini bawang dulu, bawang merah sama bawang putih. Dagingnya harus tak godhog sak cuwil, rong cuwil. Nanti tak potong kecil-kecil. Tak pedesin nih. Kita tumis dulu. Terus iki tak cemplungnya gini. Tunggu sampai mendidih. Ini dagingnya udah aku potong kecil-kecil, Lur. Terus nanti aku masukin ke panci. Daging terus tak cemplung daging, Lur. Ini gue judulin ke apa? Masak sayur apa? Kurang ngerti jenengnya. Mana sayur kentang sama daging disanteni. Ini kentangnya tak masukin. Ini tak skip-skip dulu biar nggak panjang banget durasinya. Jadi isinya itu kentang sama daging. Bumbunya simpel, bawang merah, bawang putih, cabai, salam, laos. Nanti tinggal dikasih santan. Apa kok jenengi lho? Asal matangnya cemplung-cemplung rampung. Masa apa jenenge ora ngerti aku. Nunggu mendidih biar dagingnya agak empuk. Udah empuk sih tadi, udah digodok dulu biar tambah empuk. Tak kasih garam. Tak kasih gula. Terus tak kasih penyedap. Aku pakai Royco, Lur. Tinggal ngasih santan. Yang penting ada kuah. Bojoku seneng ane makan pakai kuah, Lur. Nek anakku sama aku senengannya tumis-tumis. Tadi udah masak orak arik buat anakku. Ini buat Mas Bojo. Senengannya kuah-kuah. Gobius. Buat desenan ini. Nggak usah bikin sambal pedes tenan. Nggak kasih santan.
santan kara loh, praktis rasa marut, rasa nyaris, tinggal cus masukin. Opo iki jenenge? Nanti judulnya apa ya lor? Sayur kentang judulnya. Terus tinggal nunggu mendidih. Saya kerasa sudah selesai. Udah ya lur, sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Iwang Cirebon TV. Salam seduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.